Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Yus. Kali ini kita akan buka Dungeon Treasure 30 guys. Jadi Dungeon Treasure 30 ini lagi hype banget ya, dikarenakan harga holy waternya sendiri lagi naik-naiknya karena lagi event enchant ya guys. Jadi sendiri harga holy waternya aja di atas harga 800.000. Ya normalnya itu paling sekitar 500-600 maksimal ya, bahkan bisa 400 gitu. Nah oke, kita langsung aja kita beli Dungeon Treasure 30 ya. Kita beli 5 dulu, tester 5 kali 84.000 lah gitu ya, jadi sekitar 400-an. Kita akan coba untuk buka langsung apakah worth it, karena harga weapon A nya sendiri lagi mahal juga guys gitu. Oke, yang pertama 6.000. Yang kedua, Joma Pendan. Gak worth it dong guys ya. Weapon A guys, nice. Jadi di sini worth it di weapon A ya. Satu weapon A aja tuh udah cukup beli 5 tadi tuh, 5 Dungeon Treasure nih. Itu anjay guys, 2 loh. Dari modal 400.000-an dapat weapon A 2 guys. Satu weapon A ini lagi enchant seperti ini sekitar 500.000 guys. Wow. Berarti 1 juta ini worth it, berarti kita cuan ya guys ya. Oke, kita akan coba buka lagi guys. Sampai rugi lah. Enggak. Kita akan coba buka 5 lagi guys. Oke, sudah 5 ya. Oke, sudah 5 nih guys. Kita langsung aja. Oke, 5 ya guys. Sip. Buka Joma Pendan. Satu weapon A atau Blue Turtle atau Red Turtle udah cuan, guys. Wow, Blue Turtle. Wow. Itu yang gua tunggu-tunggu karena Blue Turtle lagi mahal-mahalnya nih sekarang nih, guys ya. Saat ini kalau lagi event enchant itu udah pasti mahal Blue Turtle, Red Turtle, mahal banget. Armor A guys sekitar 140.000 gold guys, 1200. Oke, yang kedua ini 5 ini juga balik modal lah, menurut gua balik modal lah ya. Dari 400 dapat 400 juga balik modal. Oke, kita buka 5 lagi guys. Masih harga sama kan, jadi kita coba buka lagi aja. Oke, 5 ya. 3, 2, oke, 5. Armor A guys 140.000. Armor A guys 280.000 guys. Wow, luar biasa ya. Lanjut, yang ketiga 1.200. Yang keempat 6.000 gold. Wah, bocon dong kalau kayak gini. Bocon dong. 1.200 gold. Wah, 15 box guys. 15 box. Lanjut gak ya? Lanjut guys. Pantang menyerah kita, berarti 20 Dungeon Treasure 30 kita hajar guys. Berarti sekitar 1,6 juta gold ya. Oke, ini yang ke 16 sampai 20. Kita lihat apakah cuan. Nunggu Red Turtle sih biar jadi holy water gitu ya. Ini gak dapet nih, susah juga nih. Sisa 3 guys. Ayo dong Red Turtle guys. Nice. Jadi satu holy water yang harganya 900.000, 800 lah, 800.000 lah. Wow, berarti dari 1,6 dapat weapon A-nya 2, Red Turtle, Blue Turtle ya, berarti udah cuan sih. Oke, okay, sip, selesai. Untuk buka Dungeon Treasure kali ini cuan banget, ya cuan banget. Menurut gua lagi oke, okay, soalnya harga dari ini ya, dari guys. Dari Dungeon Treasure 25, 30, 35, 40 yang pernah gue buka nih,
selama kalian lihat video-video YouTube gue, mana sih yang paling cuan? 30 doang guys, gue juga bingung. Kalau 40 gitu kan, padahal harganya mahal ya, 35, kenapa gak cuan gitu. Halo, halo guys, halo. Saya itu YouTube. Oke. Oh ya, sampai sini aja untuk buka dan nyentri sur 30 kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gua. Dan nantikan video-video berikutnya ya untuk buka-buka yang seperti ini guys. Ya, atau menarik ya. Gua akan update terus ya guys. Oke, dan see you. Bye-bye.